Hai teman-teman semua, selamat datang di channel saya Imul Caniago. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara top up Google Ads atau Google AdWords dulu namanya ya. Nah, kali ini saya ingin top up saldonya menggunakan e-wallet Dana. Bukan pakai rekening bank ya. Oke, kita masuk dulu ke aplikasi AdWords-nya. Ini kita masuk ke versi webnya saja ya. Silahkan buat dulu akun Google Ads-nya. Setelah kalian buat, kalian bisa bikin kampanye baru. Karena saya mengiklankan channel YouTube saya, salah satu video saya iklanin, jadi iklan yang saya buat dalam bentuk video. Mengiklankan channel YouTube di Google Ads atau Google AdWords ini dapat meningkatkan view atau subscriber ya. Namun itu juga tergantung budget kita masing-masing. Nah, ini saya sudah membuat akun Google Ads saya. Ini kita klik billing dan payment ya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia, pilih metode pembayaran. Nah, di sini kita bisa menambahkan make a payment atau buat pembayaran baru. Kalian juga bisa menggunakan GoPay langsung ya, karena mereka sudah kerjasama langsung. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencontohkan money transfer, dan saya menggunakan e-wallet Dana, bukan rekening bank ya. Nah, ini silahkan ditransfer ke nomor ini katanya. Ini nomor unik virtual akun ini. Ini nomor virtual akun yang dibuat khusus untuk kita ya. Jadi tidak mungkin salah transfer, karena ini nomor virtual akun kita yang dibuat oleh Google. Jadi otomatis masuk nanti setelah direview oleh pihak Google Ads-nya ya. Nah, setelah itu masuk ke aplikasi Dana. Oh, ini saya copy dulu nomor rekeningnya, ya, nomor virtual akun ya. Oke, kita copy, kemudian masuk ke aplikasi Dana. Nama banknya yaitu Citibank NA ya. Kita tempel saja nomor akunnya. Ini opsional ya, nama akun ini bisa kita buat Google atau kosongkan juga bisa. Kemudian tambah metode baru, karena saya mau top up 50.000, jadi saya buat 50.000 saja ya. Atur jumlah, kemudian konfirmasi PT Google Indonesia, biaya transfer 0. Oke, konfirmasi. Masukkan PIN Dana kita. Nah, pembayaran berhasil. Nah, ini pembayaran ini sudah berhasil. Silahkan tunggu saja 5 sampai 7 hari kerja katanya ya. Tapi ini saya 2 hari kerja saja sudah masuk. Ini tergantung banyaknya pengiklan ya. Karena tim Google akan mereviewnya satu-satu, karena mereka nggak online ya. Atau harus direview dulu. Nah, ini saya sudah dapat email dari Google Payment. Pembayaran sudah diterima, terus
dikirim faktur juga seperti ini. Jadi ada faktur di sini, ada pajak dan keterangan pembayaran itu ya. Nah, di sini saya masuk ke aplikasi Google ADS. Ini saya download di Play Store ya. Ini untuk memudahkan kita memantau iklan yang kita buat. Ini saya jeda kemarin karena budget atau saldo saya sudah habis kemarin ya. Nah, ini kalian bisa mengubah namanya, terserah kalian. Ini saya buat saja namanya ngiklanin channel YouTube. Oke, simpan. Ini budget harian saya, anggaran harian saya buat 6.000 saja ya, karena kita yang penting itu bukan view-nya ya, tapi ini untuk mengikuti algoritma di mana kita butuh bantuan Google ADS untuk bisa direkomendasikan nantinya oleh pencarian YouTube ya. Jadi kalau ada orang cari keyword BSI atau Bank Syariah Indonesia atau top up dana pakai BSI, nah ini kita sudah iklanin videonya, jadi kemungkinan besar nanti akan direkomendasikan. Itulah gunanya sebagian iklan itu ya. Oke, ini penayangannya bisa kita atur di sini. Dan anggaran saya memang sengaja saya kecilin biar bisa beberapa hari, 50.000 untuk 8-9 hari bisa lah, anggaran 6.000. Nah, ini tinggal aktifkan kembali campaign saya kemarin yang sempat terjeda ya. Nah, ini sudah tayang sehari, udah hampir 3.000 tayangan. Itu bayarnya rata-rata kita 300-an perak ya. Ini kebanyakan penontonnya itu laki-laki, usianya 18-24, 25-34, dan kebanyakan laki-laki. Ringkasan performa iklan bisa dilihat di aplikasi Google ADS ya. Tapi untuk fitur-fitur yang lengkap kalian bisa di versi web ya. Kita lihat pembayaran atau billing kita, tinggal berapa saldo kita bisa dilihat di sini ya. Oke, penagihan. Oh, ini emang tidak bisa dilihat sepertinya ya. Sengaja di mungkin tidak diizinkan merekam saldo oleh Google, jadi seperti itu. Oke, tampilan 19 kali tayang itu maksudnya seberapa kali nampak oleh orang ya. Tapi kemungkinan orang tidak mengklik videonya, orang nampak saja ya. Dan tampilan ini orang yang mengklik, yang menontonnya langsung. Oke, teman-teman semua, segitu dulu tutorial cara top up saldo Google ADS pakai Dana ya. Jadi kalian bisa pakai GoPay juga dan pakai wallet lain. Ini salah satunya saya pakai Dana ya,
Sebagai contoh, kalian tidak perlu pakai kartu kredit atau debit kalian ya. Kalian bisa pakai Dana saja. Sekian dulu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.